Syederalun, bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, bunyi sirine yang dipancarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh bukanlah hal asing, terutama saat sahur maupun berbuka puasa. Raungan keras pertanda imsak dan berbuka itu ternyata dihasilkan sirine tua yang hingga kini ditempatkan di puncak menara selatan masjid itu masih berfungsi dengan baik. Seorang staf kesekretariatan masjid, Samsul, mengatakan, selama Ramadan sirine ini dihidupkan 3 kali, yakni pada pukul 3 dini hari, saat imsak dan berbuka puasa. Itu belum lagi yang udah pakai radio ya. Syederalun, menurut cerita, sirine ini sendiri merupakan milik Badan Perkeretaan Apian Aceh yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi on TV.